Ani Hairunnisa, anak Panji Gumilang, dikabarkan jadi caleg DPR RI dari PKB di Dapil Jabar 8, data Badan Pertanahan Nasional, BPN, Anis Hairunnisa memiliki banyak tanah, yakni sebanyak 43 bidang tanah seluas 442.000 meter persegi. Pada Pileg 2019, dia sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat. Namun, kali ini, dia maju dari PKB. Dalam sejumlah akun media sosial, Anis Hairunnisa sempat berkegiatan dengan kader dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB Jabar, Saiful Huda, mengatakan, pihaknya memang tidak menampik anak Panji Gumilang tersebut pernah mengikuti pendaftaran caleg dari PKB. Saat ini, nama Anis Hairunnisa jadi sorotan setelah gaduh dugaan pesantren Al-Zaitun beraliran sesat. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah yang mempengaruhi pencalonan Anis Hairunnisa. Saat ini, belum ada kepastian hukum terkait keterlibatan Anis Hairunnisa dalam kasus tersebut. Menurut Daniel, kasus yang menyeret nama Panji Gumilang tidak dapat dihubungkan dengan pencalonan anaknya sebagai caleg. Anis Hairunnisa memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan politik sesuai dengan aspirasinya, mengutip. Dari akun Instagram miliknya, Anis Hairunnisa merupakan seorang CEO di sebuah koperasi bernama Koperasi Serba Usaha, KSU, Desa Kota atau Kodeko Indonesia. Anis Hairunnisa telah menikah dan diketahui memiliki dua orang anak. Laki-laki dan perempuan, ia juga aktif dalam menggerakkan ekonomi kreatif permodalan UKM, khususnya daerah Indramayu, Jawa Barat, mengutip Facebook KSU Desa Kota Indonesia. Anis Hairunnisa merupakan lulusan di suatu perguruan tinggi di bidang akidah atau keyakinan dalam ajaran Islam. Saat ini, Anis Hairunnisa menyandang gelar sarjana teologi Islam.